Tes, cek satu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas Al-Aslus Sadis, poin yang keenam, pondasi yang keenam dari enam pondasi yang disebutkan di sini, yaitu secara global yang kemarin sudah kita sampaikan. Inti dari poin yang keenam ini adalah beliau ingin untuk membantah, mematahkan syubhat sebagian ahli bid'ah yang mereka mengatakan bahwa tidak boleh kita ini langsung mengambil sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah. Harus kita itu mengambil Al-Quran dan Sunnah, yang boleh mengambil dengan dari Al-Quran dan Sunnah harus ulama yang sudah levelnya mujtahid mutlak. Ya, kalau sudah levelnya mujtahid mutlak, maka baru boleh dia langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian siapa mujtahid mutlak? Kata mereka, mujtahid mutlak punya syarat-syarat begini, 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 begini. Disebutkan syarat-syarat tersebut yang kalau kita bandingkan dengan kondisi Abu Bakar dan Umar, maka Abu Bakar dan Umar juga tidak masuk syarat-syarat mereka. Ya, saking ribetnya, saking beratnya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah, untuk supaya taklid buta kepada ulama-ulama, baik pendapatnya benar ataupun pendapatnya salah, pokoknya diikuti ulama-ulama tersebut. Enggak boleh kita langsung mengambil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sudah dibantah oleh Syekh pada pertemuan yang lalu, bahwa secara umum ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW itu kebanyakan adalah ayat-ayat yang bisa dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Ya, ketika kita mendengar firman Allah misalnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa harus mujtahid yang bisa memahami ayat ini? Orang awam bisa enggak? Bisa orang awam. Wala taqrabuz zina, ya jangan kalian mendekatkan diri kalian kepada az-zina. Ya, boleh kita langsung mengambil ayat ini? Boleh kita langsung memahami ayat tersebut. Apalagi Allah mengatakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami. Afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah perintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, yaitu memahami Al-Quran itu sendiri. Namun di sisi yang lain, memang ada ayat-ayat Al-Quran yang
istilahnya samar bagi orang-orang awam. Kenapa samar? Karena ada ayat-ayat yang sifatnya itu mujmal, global, dan perlu untuk diperinci. Nah, yang bisa seperti ini adalah para ulama. Al-Quran datang dengan membawakan ayat secara global misalnya. Wa aqimus shalah. Ya, maka dirikanlah sholat. Kemudian bagaimana rincian sholat tersebut? Kemudian apa rukun-rukun sholat? Apa syarat-syarat sholat? Bagaimana seseorang ketika dia sholat dalam kondisi begini-begini? Bagaimana seorang sholat ketika dia sedang safar tapi kondisinya ada rincian-rincian seperti ini? Ah, itu baru butuh siapa? Butuh para ulama. Ya, butuh para ulama. Rincian-rincian demikian. Orang awam nggak bisa yang demikian itu. Maka di sini maksudnya adalah ahlus sunnah pertengahan. Ahlus sunnah tidak mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Ya, artinya orang awam gak boleh dia menentukan, mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Kenapa? Karena pintu ijtihad sudah tertutup. Enggak, kita gak mengatakan demikian. Namun bukan berarti ahlus sunnah kita ini membuka lebar-lebar, siapapun bisa berijtihad. Ayo, hatta orang yang jahil, murakab sekalipun, gak apa-apa dia berpendapat, gak apa-apa dia berijtihad. Enggak. Ya, ahlus sunnah pertengahan dalam masalah ini. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Nah, ini kesimpulan yang kemarin kita sampaikan. Ya, kemudian pada pertemuan yang lalu beliau membawakan syarat-syarat ijtihad. Yang syarat-syarat ini itu adalah syarat-syarat yang memang disepakati oleh para ulama-ulama. Orang yang berijtihad itu yang pertama kemarin kita sampaikan harus mengetahui dalil-dalil yang dia butuhkan untuk menentukan hukum yang sedang dia bahas itu. Misalnya kita sedang, para ulama sedang membahas apa hukum transaksi dengan menggunakan pembayaran-pembayaran seperti sekarang. Ya, UFO, GoPay, apalagi. Ya, yang semisal dengan itu. Maka dikumpulkan dalil-dalilnya, dipelajari sisi-sisi pembayaran seperti itu sistemnya bagaimana, ya celah-celahnya bagaimana, dipelajari. Setelah dikerahkan, dikumpulkan semua dalil-dalilnya, ya kemudian dibahas, ya dipreteli satu-satu riwayat-riwayat, kalau ada hadis di situ, mereka bawakan riwayat-riwayatnya. Setelah semuanya itu dia simpulkan hukumnya boleh atau tidak. Nah, ini namanya ijtihad. Dikumpulkan dalil-dalilnya. Ya, kemudian di antara syaratnya juga kalau itu berkaitan dengan hadis, dalil-dalil yang berkaitan dengan hadis, maka seorang ulama yang berijtihad dia harus tahu sanad hadis tersebut, status hadis tersebut, sahihkah atau dhaifkah. Kemudian dia juga harus tahu apakah ayat yang sedang dia jadikan sebagai dalil tersebut itu ayat yang sudah mansukh, ayat yang sudah dihapuskan hukumnya. Padahal ada ayat yang nasikh, ayat yang menghapusnya. Kemudian dia harus tahu apakah permasalahan yang sedang dibahas itu sudah terjadi ijma, kesepakatan para ulama, atau memang belum terjadi ijma. Jangan sampai dia membahas suatu permasalahan yang para ulama sudah ijma, sudah sepakat. Itu enggak boleh. Itu dia harus tahu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ya, dan yang kelima juga sama, seorang yang mempelajari atau yang berijtihad, dia harus tahu kaidah-kaidah dalam usul fikih, ilmu usul fikih. Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang mengikat, mana yang mujmal, global, mana yang terperinci. Ya, jangan sampai dia berhukum dengan sesuatu yang global padahal sudah ada yang rinci. Ya, contoh misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, apabila mereka mencuri maka potong tangan mereka sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Tapi ini ayat bunyinya global, mutlak. Ya, namanya tangan itu mulai ujung sini sampai bukan pergelangan ini. Hah? Pun bukan pundak, siku ya. Hah?
bahu-bahu, nah ya bahu pundak bodoh. Tep, sampai sini namanya tangan, dari sini sampai sini. Maka dengan bermodalkan ayat itu dia berijtihad bahwasanya yang dipotong, kalau pencuri yang dipotong adalah langsung tangan ininya. Dia enggak tahu, atau memang pura-pura enggak tahu, atau memang dia aslinya jahil tapi ngelama. Ada ayat yang lebih khusus, ada dalil yang lebih khusus, yaitu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi disebutkan karena an-nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a yada sariqin an mafsil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuri tangan pemotong, memotong tangan pencuri pada pergelangannya. Itu dalil yang khusus. Ini harus tahu seorang yang berijtihad, oh ini umum. Dalil ini umum, global. Ada enggak yang mengkhususkannya? Ada dalil yang mengkhususkannya enggak? Ya, ini seorang yang berijtihad, dia harus paham dengan hal demikian. Kemudian dia juga harus memahami lughah. Harus memahami dari sisi bahasa Arabnya juga. Makanya dari situ kata para ulama, orang yang tidak paham bahasa Arab, dia enggak pantas untuk berijtihad. Ya, dia enggak pantas untuk berijtihad. Ya, dulu entah mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu sempat muncul seorang dai yang berfatwa berijtihad, kata pengikut-pengikutnya, bahwasanya apabila ada seorang istri yang tidak mau mengenakan cadar, maka suami wajib untuk mentalaknya, wajib untuk menceraikannya. Ya, kata dia, kalau istri tidak mengenakan cadar, maka suami wajib untuk menceraikannya, boleh untuk menceraikannya. Padahal setelah diteliti, sang ustadz sendiri nggak bisa bahasa Arab. Kalau kajian cuma modal terjemahan kitab. Ya. Namun ketika dibantah pendapatnya, orang-orang pengikutnya mengatakan, oh itu kan ijtihad beliau. Loh, ijtihad kalau memang memenuhi syarat apa? Syarat ijtihad. Kalau jahil, apalagi jahil murakab, nggak boleh dia berijtihad. Apalagi nggak bisa bahasa Arab, sok-sokan ijtihad. Ya, ini ya, pertengahan Ahlus Sunnah, tidak sembarangan berijtihad, namun bukan berarti pintu ijtihad tertutup, nggak boleh ada lagi yang berijtihad, tidak. Ya, pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita sampai pada poin ini. Beliau mengatakan, wal ijtihadu yatajazza fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilm. Kata beliau, namanya ijtihad itu bermacam-macam, bermodel-model, ada banyak jenisnya. Maka bisa jadi dia berijtihad, dia mampu berijtihad hanya pada satu permasalahan agama saja. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain, dia enggak punya perangkatnya. Ya, kata beliau, au fi mas'alatin min masailihi. Dia hanya bisa berijtihad karena dia memang mampunya berijtihad dalam masalah ini. Bidangnya memang bidang ini. Maka dia berijtihad di situ. Adapun pada bidang-bidang yang lain, dia tidak bisa berijtihad. Nah, itu boleh. Contoh misalnya seorang yang memang dia mendalami ilmu faraid, ya, masalah waris. Ya, dia paham dalil-dalilnya tentang masalah waris. Ya, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Ketika ada permasalahan waris, maka dia berijtihad bahwasanya pembagian warisnya begini, 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 dan begini. Dengan ijtihadnya dia, ya. Maka orang yang tadi paham masalah waris ini, dia boleh berijtihad. Padahal dalam permasalahan yang lain, dia nggak bisa berijtihad. Apa maksudnya jamaah? Dalam masalah muamalah misalnya, dalam masalah muamalah harta, ini yang tadi ahli waris ini nggak paham, ya, maka dia nggak apa-apa berijtihad hanya dalam masalah waris ini saja. Jadi tidak dipersyaratkan namanya mujtahid itu harus bisa berijtihad semua apa? Semua permasalahan. Kalau cuma satu masalah saja nggak boleh kau berijtihad. Kau juga harus paham masalah ini, harus paham masalah ini, harus bisa berijtihad masalah ini. Enggak. Ya, kata beliau, ijtihad itu bermacam-macam. Mungkin ada orang yang hanya bisa berijtihad dalam satu masalah dan dia tidak bisa berijtihad dalam masalah yang lain, itu boleh sepanjang memenuhi apa tadi? Syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Ya. Dan mungkin enggak syarat-syarat tadi itu? Mungkin, masuk akal.
Ya, bisa, para ulama banyak yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan sudah kita tekankan, ini hanya dalam masalah fikih. Adapun dalam masalah akidah, ada enggak namanya ijtihad? Tidak ada. Dalam masalah akidah, tidak ada namanya ijtihad. Ya, contoh orang berpendapat Allah di mana-mana. Ya, setelah saya melihat dalil-dalil, kemudian saya simpulkan dengan ijtihad saya bahwa Allah di mana-mana. Ya, karena Allah mengatakan sendiri dalam surah Al-Hadid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, dalam surah Al-Mujadalah Allah mengatakan, "Wa huwa ma'ahum ainama kanu." Dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, maka dengan itu saya berijtihad bahwa Allah di mana-mana. Boleh enggak ijtihad seperti ini? Enggak boleh. Ini masalah akidah. Apalagi sudah ada ijma, kesepakatan para ulama bahwa Allah di mana? Allah di atas. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ya, ini hanya dalam masalah fikih. Ya, kemudian kata beliau, wal muhim annal mujtahida yalzamuhu an yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima yadhharu lahu fa in asaba falahu ajran. Yang penting kata beliau, seorang mujtahid dia harus mencurahkan segala kemampuannya, mencurahkan segala tenaganya untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui al-haq. Kemudian setelah itu dia berhukum dengan kebenaran yang telah nampak itu. Apabila ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Ajrun ala ijtihadi wa ajrun ala isabatil haq. Dua pahala itu adalah pahala karena usahanya dia. Nah, itu usaha keras loh itu jamaah. Meneliti dalil, yang buka-buka hadis, kemudian diteliti sama dia. Itu usaha bukan? Usaha. Itu kerja kerasnya dia. Maka kerja kerasnya ini ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Satu. Kemudian ketika ijtihadnya tadi benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Yaitu pahala karena kebenarannya, pahala ijtihadnya dan pahala kebenarannya. Li'anna fi isabatil haq idharan lahu wa amalan bihi. Karena ketika ijtihadnya itu benar, maka ijtihadnya tadi itu akan dijadikan sebagai amalan. Yakni diamalkan ijtihadnya tadi, diikuti oleh orang-orang yang mengamalkannya. Maka dia mendapatkan pahala. Namun kata beliau, wa in akhta. Tapi kalau ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid, dia hanya mendapatkan satu pahala saja. Wal khata'u maghfurun lahu, dan kekeliruannya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma dapat satu pahala kalau salah. Berarti pahala apa ini? Atas apanya? Atas usahanya, atas ijtihadnya. Ini juga berlaku bagi qadhi, hakim-hakim di pengadilan. Ya, hukum ini juga berlaku bagi hakim-hakim di pengadilan. Ketika dia menangani satu kasus di pengadilan, kemudian setelah dia berusaha untuk mencari titik kebenaran, karena misalnya ada dua suami istri ini gegeran di depan hakim. Ya, setelah ditanya, ya mendengar dari kedua belah pihak, kemudian mendengarkan dari pihak yang lain, dia sudah berusaha. Setelah itu ditimbang dengan dalil-dalil yang dia ketahui, siapa di antara suami istri ini yang salah dan siapa yang benar, dan bagaimana menentukan hukum atas kedua orang ini. Ya, dicurahkan sama dia. Makanya namanya hakim pengadilan itu enggak sembarangan orang. Ya, harus benar-benar orang-orang yang mumpuni. Makanya kalau di Saudi itu, hakim-hakim di pengadilan itu adalah para ulama, para masyayikh. Para ulama yang menjadi qadhi di pengadilan-pengadilan tersebut. Setelah diteliti, dicurahkan sama dia, wes mari mentok, maka diputuskan bahwasanya fulan yang benar dan fulan yang salah. Lah kok ternyata hakikatnya, ya hakikatnya padahal kebalik. Yang benar itu disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya.
Tapi apakah qadhi tadi berdosa? Tidak. Dia dapat berapa? Dapat satu pahala. Ya. Tapi kalau si qadhi ini jahil, ya, orang yang bahlul, orang yang bodoh, dia menimbang bukan dengan dalil, tapi menimbang dengan hawa nafsunya. Ya, sakno koyo wong iki. Kayaknya kesian ini. Maka ini yang benar wis. Yang ini salah ini. Ya. Ditimbang dengan hawa nafsu. Maka ketika dia memutuskan perkara tersebut, dia dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa meskipun benar. Paham ya? Dapat dosa meskipun benar. Katakanlah mungkin ijtihad, mungkin putusannya itu benar, dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia menghukumi sesuatu tanpa landasan ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kalian mengatakan sesuatu tanpa ilmu yang kalian tidak mengetahui ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, hati dan penglihatan semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kalian agar kalian berbuat keburukan dan supaya kalian berbicara tanpa ilmu. Ya, dalam ayat yang lain Allah menggandengkan berbicara tanpa ilmu ini dengan kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah perbuatan kekejian, fawahish, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal baghya, yaitu perbuatan-perbuatan melampaui batas, dan perbuatan syirik yang kalian tidak memiliki ilmu atasnya, yang Allah tidak pernah menurunkan kesyirikan tersebut. Dan keburukan atau dosa berikutnya yaitu kalian berucap tentang sesuatu tanpa ilmu. Ya, bahkan dikatakan oleh para ulama ini lebih dahsyat daripada syirik. Ya, berucap sesuatu tanpa ilmu itu bahayanya lebih dahsyat daripada syirik. Karena tidaklah seorang berbuat syirik kecuali pasti dia mengucapkan, mengamalkan sesuatu tanpa landasan ilmu. Ya, maka hati-hati ketika kita ditanya tentang sesuatu yang kita enggak memiliki ilmu tentangnya, maka katakan wallahu a'lam. Ya, katakan wallahu a'lam. Jangan nekat menjawab sesuatu tanpa ilmu. Meskipun benar, tetap kita dapat dosa jamaah. Ya kan? Pernah kita ceritakan pengalaman kita dahulu. Pernah dahulu kita ditanya tentang ya waktu musim-musim Idul Adha, dia ada seekor kambing atau sapi itu. Dia ini cacat. Ya, cacatnya itu hanya berupa, ya kalau enggak salah, tanduknya patah atau telinganya terpotong gitu. Cacat dia. Maka dia tanya, apakah boleh untuk dijadikan sebagai kurban? Ya. Maka ketika itu, ya saya hanya menjawab bukan dengan landasan ilmu, tapi hanya sebatas dugaan saja. Kita katakan boleh. Ya, saya rasa boleh itu. Ya, saya rasa boleh. Karena tanduk patah atau telinga yang apa namanya, suek, telinga yang seperti itu tidak mengganggu daging, tidak mengganggu daging kurban tersebut. Saya hanya menjawab dugaan saja. Setelah itu saya merasa kok kurang yakin, kurang srek dengan jawaban tersebut. Maka kita tanya kepada salah satu ustadz. Setelah dijelaskan, ternyata benar sesuai dengan jawaban saya. Boleh memang untuk dijadikan sebagai kurban. Karena itu cacat yang masih ditolerir. Kalau cacat yang tidak ditolerir seperti ya pincang atau buta, al aura bayyin auruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arja bayyin arjuha, pincang yang jelas pincangnya, ya, dan yang lainnya, itu cacat yang tidak ditolerir.
bagi hewan kurban. Tapi kalau tanduknya patah itu masih dibolehkan, meskipun lebih baik tidak. Ya, tapi masih boleh dijadikan sebagai kurban. Maka ketika itu saya jawab, oh alhamdulillah kalau gitu jawaban saya benar. Ini ustadznya kaget ini. Loh kenapa kok gitu? Iya tadi ada yang nanya kayak gitu. Tak jawab boleh. Cuman ana ragu, boleh apa enggak. Terus kita dimarahi. Seharusnya katakan wallahu alam. Bilang loh kan tapi benar. Meskipun benar, tadi ketika kau menjawab itu jawabanmu tanpa landasan apa? Tanpa landasan ilmu. Itu tetap masuk ayat yang tadi kita bacakan, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau benar saja tetap dapat dosa, apalagi yang salah. Naudzubillah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim ya atau ulama dia menghukumi suatu perbuatan, ya memutuskan perkara, memutuskan hukum, kemudian dia berijtihad, berusaha, bersungguh-sungguh dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan keahliannya, dia menghukumi itu, kemudian dia benar, hukumannya itu sesuai, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun kalau dia sudah berusaha dengan ilmunya, ya dia berusaha, namun ternyata ijtihadnya tadi, putusan hukumnya tadi salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Ya, dan kesalahannya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yadhhar lahul hukmu wajaba alaihi tawaqquf wa jazat taqlid hina idzin lidharurah. Namun kalau dia sudah berusaha, ini ada seorang yang sudah, dia sebenarnya sudah memenuhi syarat ijtihad. Dia sudah berusaha mengumpulkan dalil-dalilnya, kemudian kaidah-kaidah dalam berijtihad dia penuhi, ya perangkat-perangkatnya juga dia penuhi, dari sisi bahasanya, dari sisi hadisnya, diteliti yang global, diteliti yang mutlak, ya diteliti yang umum, ya kemudian yang khusus, diteliti dalil-dalilnya, mentok tetap dia enggak bisa menghukumi jamaah. Angel lagi, yo po yo. Iya, susah ini. Gimana ini? Gimana terus habis itu? Ngawur timbangi gak ngono. Wis ngawur wis. Sembuh wis karo iki ae wis. Timbangi gak timbangi diwara longor. Ayo. Sing ngene wis iki wis gitu. Apa kayak gitu? Enggak. Yaitu tawakuf. Ya, dia tidak berpendapat ketika itu. Ya, tawakuf karena sudah nyampe usahanya dia sudah mentok, ternyata tetap dia enggak bisa menghukumi. Sama hakim-hakim di pengadilan juga demikian. Ketika ada perkara, ya, suami istri tadi sudah didengarkan keluhannya, kemudian saksi-saksi sudah didatangkan, bukti-bukti juga sudah ada, kemudian dia masih susah untuk menentukan antara yang hak, antara yang benar dengan yang salah, kemudian hukumannya bagaimana, masih susah bagi dia, maka lebih baik dia tidak menghukuminya. Ya. Kemudian di saat seperti itu boleh dia taklid. Apa itu taklid? Mengikuti pendapat orang lain. Ya, taklid itu artinya mengikuti pendapat orang lain. Ana tanya sama antum, apa hukumnya taklid? Boleh atau haram? Ada perinciannya. Ada perinciannya. Ahlussunnah senantiasa tengah-tengah. Ya, taklid itu secara asal diperbolehkan. Ya, taklid itu diperbolehkan, namun dengan syarat bagi orang-orang tadi. Yang pertama, dia sudah berusaha berijtihad, namun ternyata mentok, tetap dia enggak bisa mengambil kesimpulan. Maka dia taklid, ya, mengikuti pendapat orang lain. Atau yang kedua, memang orang-orang yang awam, bukan level mujtahid, memang orang-orang yang awam. Maka ketika itu dia boleh taklid kepada pendapat ulama yang ada. Namun apabila telah nampak baginya kebenaran, dan bahwasanya kebenaran yang nampak barusan ini menyelisihi pendapat yang dia taklidi, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat yang hak.
ketika dia ngotot mengikuti pendapat yang dia taklidi itu, maka ini sudah bukan taklid lagi, tapi sudah ta'assub. Ya, apa ta'assub? Fanatik buta. Ya, sudah masuk level fanatik buta. Kebenaran sudah nampak, namun kok tetap masih ikut pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Ya. Makanya kita tidak mencela orang belajar madhab. Ya, dia mendalami madhab fikih, kita mendalami madhab Syafi'i, ada yang mendalami madhab Hambali, mendalami madhab Hanafi, Maliki. Itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Baik-baik saja, bagus. Namun ketika dia berpendapat dengan pendapat imam-imam tersebut, dia taklid kepada pendapat imam tersebut, di saat yang bersamaan ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang justru bertolak belakang dengan pendapat para imam-imam itu, kapan dia masih tetap kekeh dengan pendapat-pendapat madhab tersebut, maka dia fanatik buta, ta'assub. Namun kalau dia meninggalkan pendapat-pendapat tersebut dan ikut kepada dalil, nah ini yang diperbolehkan. Contoh, ada orang yang mendalami madhab Hanafi, kemudian dia mendapati pendapat-pendapat ulama Hanafiyah bahwasanya boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Dan itu ada dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Seorang wanita boleh menikahkan dirinya meskipun tanpa wali. Baik, dia ikut awalnya pendapat ini. Namun kemudian sampai kepadanya dalil. Nabi SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliin." Tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Ya. Maka bagaimana sikap yang benar dari orang tadi? Apa ngotot pada pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi? Hah? Tidak. Dia harus mengikuti dalil. Dan itu yang diperintahkan oleh para ulama-ulama madhab tadi. Tidak ada ulama-ulama madhab tadi yang menyeru untuk fanatik kepada dirinya, enggak ada. Buktikan kepada kita, Imam Abu Hanifah memerintahkan untuk taklid sama dia, enggak ada. Imam Syafi'i memerintahkan untuk taklid kepada dia, mengambil pendapat-pendapatnya, enggak ada. Imam Malik menyuruh murid-muridnya untuk taklid kepada pendapatnya, enggak ada. Bahkan semua imam madhab yang empat tadi sepakat mereka untuk menyeru manusia mengikuti dalil. Kapan pendapat mereka menyelisihi dalil, mereka memerintahkan untuk mengikuti dalil, mengikuti qala Allah dan qala Rasul. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun, artinya haram, ketika dia mengambil pendapat kami namun dia tidak tahu dari mana kita mengambil pendapat tersebut. Dari mana mereka mengambil pendapat? Dari kitabullah, dari sunnah. Ya, tapi dia gak mau mengambil dari Al-Quran dan sunnah, hanya mau mengikuti pendapat madhab tersebut. Gak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Yakni Nabi SAW. Semua pendapat siapapun itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali yang ada di kuburan situ. Beliau menunjuk kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Nabi yang bersabda, enggak boleh ditimbang, harus diterima. Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang kita di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, idza qala fa qawli qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli adral haid. Apabila pendapatku bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku ke arah tembok. Ya. Buang pendapatku ke arah tembok, enggak boleh dipegang. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni wala syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khudu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid buta kepadaku. Jangan pula kalian taklid buta kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Akan tetapi ambil dari mana mereka mengambil. Dari mana mereka mengambil? Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua imam mazhab memerintahkan kita untuk tidak fanatik buta.
Tapi maka ketika dia enggak mampu lagi, maka dia boleh taklid lid darurah, karena memang kondisinya darurat. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahludzikri. Ahludzikri artinya ahlul ilm. Kepada orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna taqlida bimanzilati aklil maitah, fa idza istata'a an yastakhrija dalila binafsihi fala yahillu lahu taqlid. Ini ucapan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan taklid itu seperti makan bangkai. Ya, taklid itu hukumnya seperti makan bangkai. Yakni apabila kau bisa untuk menentukan hukum sendiri, ya artinya kau bisa dengan kemampuanmu, dengan ilmumu, apa yang kau miliki, kau bisa untuk menentukan hukum. Karena kau paham dalil-dalil yang ada, kau paham perangkat-perangkat dalam ijtihad, maka ketika itu enggak boleh kau taklid. Ya, tapi kalau kau memang enggak punya ilmu, kau memang tidak memiliki perangkat-perangkat untuk ijtihad, nah baru dihalalkan untuk taklid. Nah, bangkai kan seperti itu. Kalau masih ada makanan-makanan yang lain, boleh makan bangkai? Enggak boleh. Ya, tapi kalau sudah di tengah hutan, enggak ada makanan apapun, enggak ada, sudah bertahan hidup hanya memakan bangkai yang ada. Ya, maka ketika itu, ketika kondisi darurat, diperbolehkan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam qasidah Nuniyah, beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalil madzaka wat taqlidu yastawiyan. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya, itu namanya ilmu, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Nah, yang itu, yang seperti itu dengan taklid itu enggak sama, kata beliau. Jadi enggak sama antara orang yang mengetahui dia berijtihad. Ya, orang yang punya ilmu dia berijtihad dengan ilmunya. Adapun taklid enggak sama dengan ilmu. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian kata beliau, wa taqlidu yakunu fi mawdhi'ain. Taklid itu ada pada dua tempat. Al-awwal, yang pertama, an yakunal muqallidu amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi. Yang pertama adalah orang yang taklid itu adalah orang awam. Ya, memang dia buta tentang masalah agama dia. Dia enggak tahu tentang bagaimana menghukumi sesuatu di dalam agama itu, enggak bisa dia, orang awam. Ya. Fa farduhu taqlid liqaulihi ta'ala. Maka orang yang awam seperti ini, nol putul istilahnya, yang enggak paham apapun tentang masalah agama, orang yang seperti ini, maka fardu, wajib atasnya untuk taklid mengikuti pendapat ulama. Tapi ingat sekali lagi, ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Ya, ulama yang benar-benar di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang lurus. Ya, bukan ulama jadi-jadian. Asal pokoknya pakai surban, bawa tasbih, oh ulama gitu. Enggak. Ya, ulama yang sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya, membedakan antara ulama yang sejati dengan ulama yang jadi-jadian. Maka fardu, wajib baginya untuk taklid. Berdasarkan firman Allah tadi, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Ini jenis yang pertama. Wa yuqallidu afdal man yajidhu ilman wa wara'an. Wa yuqallidu afdala man yajidhu ilman wa wara'an. Dan yang ditaklidi, orang awam ini tadi, dia kan taklid. Siapa yang ditaklidi? Yaitu orang yang dia dapati punya ilmu dan wara', yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tasawa indahu ithnan khairun bainahuma. Namun kalau sama antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, dari sisi keilmuannya sama, ya dari sisi ketakwaannya sama, maka dipilih yang terbaik, yang paling baiknya di antara kedua ulama tersebut.
Ini bagi yang awam. Nah, yang kedua taklid bagi mujtahid. An yaqa'a lil mujtahid haditha taqtadi al-fawriyah wa la yatamakkan minan nadhari fiha fayajuzu lahu at-taqlid hina idzin. Seorang mujtahid, dia ini sudah level mujtahid, memang dia punya ilmu, tahu dalil-dalil, ya, tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, tahu yang umum, yang khusus, ya, dan perangkat-perangkatnya itu. Namun dia dihadapkan dalam permasalahan secara tiba-tiba, dia dihadapkan dalam permasalahan yang dia mau enggak mau harus menentukan hukum di situ. Ya, harus menentukan hukum di situ. Ya, misalnya sudah enggak punya waktu lagi. Ya, kita harus butuh putusan hukum sekarang misalnya. Gimana ini? Usik, saya tak anu dulu, tak teliti dulu di perpustakaan, ya, tak buka dulu kitab-kitab hadis, tak telun, enggak, kita butuhnya saiki kok. Ya kan? Kita butuhnya sekarang. Sedangkan kau katanya mujtahid. Paham enggak? Misalnya dalam permasalahan apa? Misalnya dalam permasalahan, ini kita lagi safar. Bolehkah seorang yang safar, dia menjamakkan antara sholat Jumat dengan sholat Asar? Ya kan? Ini hati Jumatan ini, wong-wong ini, safar ini, Jumatan. Nah, bingung ini, sak mobil ini. Kok mari Jumatan langsung di jamak asar atau gimana? Ini bingung semua ini. Hanya ada satu orang yang dikenal sebagai mujtahid. Nah itu, gimana kalau menurut ijtihadmu? Maka dia bilang, waduh, ini saya teliti dulu ya masalah ini ya. Saya kumpulkan dulu dalil-dalilnya. Ya, saya butuh kitab-kitab, butuh ini. Sedangkan harus diputus ya bang? Harus diputus saat itu. Ini mau di jamak atau tidak itu? Maka yang seperti ini boleh dia taklid. Paham ya? Dia boleh taklid kepada pendapat ulama yang lain. Ya, oh ini menurut pendapat syekh ini, menurut pendapat ini boleh. Misalnya kita menjamakkan antara sholat Jumat dengan sholat Asar misalnya. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, tapi dia taklid dengan pendapat ulama yang lain. Ya. Wa taqlidu naw'an 'amun wa khasun. Ya, taklid ada dua model, umum dan khusus. Sudah azan. Tinggal berapa? 3 menit. 2 menit, 1 menit. Ya, khilaf di antara para jamaah ini. Jadi anak harus berijtihad ini. Ijtihad anak ditutup sekarang. Insyaallah pembahasan tentang taklid ada dua model. Ini menjadi pembahasan terakhir dari kitab Syarah Al-Usul Sittah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian insyaallah kita lanjut ke syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis. Tayyib hadza wallahu a'lam bis-shawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.